السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada saudara pengurus di majlis. Ya, seterusnya Ustaz Fahmi, Ustaz Harun, seluruh tenaga pengajar di IPJN Tengku Bainal, Tengku Bainal. Dan seterusnya para guru pelatih, para pelajar muslimin dan muslimat, adik-adik yang sudi berada di Barisan Harapan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati anda semua pada malam ini. Saya cukup seronok menyaksikan wajah-wajah yang begitu gairah untuk mengetahui mengenai Muhammad Al-Fatih pada malam ini. Saya menyaksikan tadi adik-adik daripada surau ke masjid berlari dengan begitu pantas supaya takut kursi mereka dipenuhi oleh orang lain. Dan nampaknya uniform putih lebih ramai pada malam ini. Semoga kita akan dapat menyaksikan. Saya akan paparkan banyak visual yang anda tak pernah tengok di mana-mana. Saya akan perdengarkan kepada anda semua kisah mengenai seorang remaja, mengenai guru-guru kepada remaja ini yang mungkin anda tidak pernah dengar selama ini, tetapi ini adalah kisah benar, based on true story, kata orang Kelantan, based on true story. Kerana Allah berikan peluang kepada saya untuk mengkaji dan untuk sampai ke bumi Turki, satu buah negara, Istanbul aku datang Turki untuk mengkaji mengenai Sultan Muhammad Al-Fatih. Siapa dia Muhammad ini? Apa kehebatannya? Apa kejadian kita nak kaji dia malam ini? Dah tak ada orang lain ke? Persoalan itu akan terjawab pada malam ini. Saya ingin tanya adik-adik yang berada di dewan ini, anda mahu tidak satu inspirasi seorang anak muda yang cemerlang dalam bidang keilmuan? Nak ke tidak? Anda mahu ke tidak seorang inspirasi remaja yang mempunyai sikap yang tidak pernah kenal putus asa? Mahu ke tidak? Alhamdulillah. Dan anda mahu ke tidak satu tokoh, satu contoh remaja yang bukan sekadar cemerlang dapati dalam semua subjeknya, tetapi cemerlang dalam